KAI dengan tegas melarang masyarakat berada di jalur kereta api. Aksi bersama kedua korban ini bertujuan datang ke lokasi adalah untuk membuat konten, yang mana isi dari konten itu adalah siapa yang paling dekat dengan kereta api. Selanjutnya korban luka maupun korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih untuk dilakukan pemeriksaan visum. Dan ini PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 2 Bandung kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang membahayakan di sekitar jalur KA. Aktivitas seperti ini tidak hanya berbahaya, namun berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang KAI dengan tegas melarang masyarakat berada di jalur kereta api untuk aktivitas apapun selain untuk kepentingan operasional perjalanan kereta api. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.